Hari ini kita akan melakukan operasi patroli laut untuk melakukan penangkapan atas target kapal yang diduga membawa barang berupa narkotik. Berdasarkan informasi awal, dimungkinkan ada satu kapal dengan identitas tertentu yang bergerak di seputar perairan wilayah Jakarta. Tapi TO-nya belum dikasih tahu, jadi kita belum tahu apa ini mau kapal kargo atau kapal. Kapalnya kan kita belum tahu. Yang penting posisinya kita udah tahu komposisi kawan kita seperti ini semua. Sudah belum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa mulai. Target kita hari ini ada kapal dari Malaysia berangkat kemarin subuh menuju Sunda Kelapa. Diduga bawa barang-barang yang diatur dalam larangan pembatasan. Sekarang posisi kapal sedang dari pulau kapal menuju Sunda Kelapa. Kita mau potong kompas jangan sampai kapal itu sampai ke darat. Dalam pencarian target, anggota CET sempat mengalami penurunan motivasi mengingat di dalam perjalanannya belum juga ditemukan atas kapal yang diduga melakukan pelanggaran tersebut. Namun, setelah dilaksanakan beberapa saat, ternyata kemudian ditemukanlah kapal dengan identitas yang serupa dengan informasi yang di awal. HRM Sentosa Jaya 1, BC 72 panggil. Ketika target kapal yang dimaksud telah ditemukan oleh tim, tim tidak begitu saja dengan mudahnya untuk melakukan penindakan atas kapal target tersebut. Kerjasamanya Pak, kita dari Bea Cukai akan melakukan pemeriksaan kapal. Tolong dihentikan mesinnya supaya kita dapat melakukan pemeriksaan. Ini merupakan kewenangan kita. Kita dilindungi oleh undang-undang. Terima kasih Pak. Oke, kita merapat. Tolong hentikan laju Anda. Terima kasih. Kapal dalam proses penghentian tidak kooperatif terhadap tim. Mereka melakukan tindakan perlawanan yang diawali dengan tindakan melawan berupa secara lisan, berteriak-teriak kepada tim. Melakukan pelemparan yang diduga minyak tanah terhadap kapal patroli Bea dan Cukai. Biar jauh tembakannya.
Ya, ketika sudah dirasa dapat dikendalikan, kapal patroli segera merapat kepada kapal target dan anggota tim usaha untuk menguasai kapal target tersebut. Anggota tim menemukan barang berupa narkotik psikotropik dan prekursor dan juga ditemukan barang berupa senjata api sehingga segera dilakukan penindakan atas pelanggaran tersebut.